Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli alaihi. Yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yaitu adanya iman dan Islam. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan sedikit mengulas tentang keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Teman-teman, di negara mana kita tinggal? Indonesia. Ya, kita hidup di negara tercinta, Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki keberagaman budaya, bahasa, agama, dan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Sungguh luar biasa kekayaan bangsa Indonesia tercinta. Keberagaman bukanlah menjadi penghalang dan alasan perpecahan, tapi justru menjadi kekuatan bangsa yang harus dihargai, diapresiasi sebagai identitas kehidupan yang baik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam firman ini, Allah SWT surah Al-Hujurat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nasu inna halaknakum min zakari wa unsa. Min zakari wa unsa wa makum syu'ubau wa khaba'ila lita'arafu. Inna ahrumakum inda Allahi asqakum. Inna Allahi alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu dengan sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Dalam firman-Nya ini, Allah SWT mengingatkan, jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu. Warna kulit. Warna kulit atau kondisi bawah lain juga tidak menyebabkan derajat manusia beda dengan yang lain. Dewan juri serta hadirin yang dirahmati Allah, meskipun kita tinggal di negara dengan keragaman, kita tidak boleh sembarang menjelek-jelekkannya. Hal itu perbuatan tercela dan dapat mengakibatkan perpecahan. Kita sebagai makhluk hidup harus saling menghormati satu sama lain agar tercipta keharmonisan dengan keragaman budaya kita lestarikan dan hormati. Dengan keberagaman budaya, kita tanamkan sikap toleransi agar menjadi bangsa Indonesia yang tangguh dan utuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.